Halo, bertemu lagi dengan saya Slamet Riyadi dalam acara Ngobras, Ngobrol Bareng Asik. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang pemuda yang berprestasi. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar ketika kita membuat video baru, teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari kita. Sebelum kita panggil bintang tamunya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Saja bintang tamu kita, Kak Nurul Zulfa, Duta Hijab Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tepuk tangan. Nah. Ya, oke, selamat datang Kak Nurul Zulfa. Ya. Halo. Oke, ini panggilannya apa nih, Kak Nurul? Panggilannya Zulfa boleh, Nurul juga boleh. Yang penting jangan sayang. Aduh, ya. Keenakan nanti ya. Aduh. Oke, Kak Nurul lebih enak ya. Oke. Kak Nurul ini adalah Duta Hijab Provinsi Jawa Tengah ya, Kak. Betul. Tahun 2024 ya. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan Kak Nurul Zulfa. Silahkan perkenalkan dirinya dulu, Kak Nurul. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zulfa. Sekarang umur saya masih 17 tahun. Yes. Nanti bulan Desember ini mau 18 tahun. Kemudian alamat saya di Jatibarang Brebes. Kemudian sekarang saya masih semester 2 program studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Luar biasa, 17 tahun udah masuk kuliah. Biasanya kuliah 18 ya? Iya. 18-19, ini 17 tahun udah semester 2 loh. Luar biasa ya. Yay. Oke, Kak Nurul, berarti sekarang kesibukannya kuliah? Oh, itu pasti tentu sekali ya. Yang pertama kuliah, kemudian yang kedua organisasi, kemudian yang ya kegiatan di rumah gitu kalau libur. Libur. Berarti Kak Nurul ini adalah mahasiswa yang aktif, bukan yang kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kura-kura. Apa tuh kura-kura? Kuliah rapat. Aduh, rajin sekali ya kuliah rapat. Saya dulu waktu kuliah pulang. Nah, Kak Nurul sendiri di kuliahan berarti ikut organisasi apa aja, Kak Nurul? Oke, di kuliah saya ikut organisasi BPM, itu adalah organisasi legislatif di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kemudian di eksternal saya mengikuti organisasi ini tentunya. Kemudian waktu tahun kemarin saya mengikuti Duta Aksi Nusantara Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang sekarang siang sedang saya mengemban yaitu Duta Hijab Jawa Tengah atau Miss Hijab Jawa Tengah. Luar biasa ya, masih muda 17 tahun udah mencapai beberapa prestasi Duta Aksi Nusantara sama Duta Hijab Jawa Tengah 2024 ya. Oke, Kak Nurul, sangat luar biasa sekali pencapaian hari ini ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan awal mula jadi Duta Aksi Nusantara sampai Duta Hijab Jawa Tengah tahun 2024. Silakan, Kak Nurul. Oke, sebelumnya cerita dari awal sampai akhir nggak nih?
Dari awal dulu dong, masa langsung akhir? Kan semuanya harus diawali dulu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Slamet, bahwa kalau kita sedang mengemban amanah, tentunya kita mempunyai perjalanan yang sangat jauh. Ya. Oke, cerita singkat mungkin ya, cerita singkat saya awalnya mengikuti Duta Aksi Nusantara Provinsi Jawa Tengah itu gara-gara aku kan waktu itu belum masuk kuliah dan itu benar-benar tidak ada waktu buat aku berkegiatan gitu, kayak aku waktunya buat main-main aja, jadi boring, ya boring banget. Iya, betul sekali. Kemudian saya coba apply, itu awalnya iseng, mungkin lagi rezeki dan hoki mungkin, iseng ya. Daftar gitu ya. Iya. Waktu itu iseng daftar, kemudian ya alhamdulillahnya ya dapet gitu kan. Yeah. Kemudian dari situ saya belajar awal dari aku kecil itu belum ada pembelajaran tentang kayak mengikuti dunia pageant, kan, dunia pageant ataupun dunia duta ataupun yang apa. Aku awam banget tentang dunia pageant ataupun modeling ataupun apapun itu nggak ada. Berarti pertama kali. Betul sekali, berarti udah mau 2 tahun ini ya, dari 2023 sampai dengan sekarang itu. Kemudian setelah itu kayak aku udah pageantku di sini nih gitu kan. Waktu pertama kali berhasil itu kan di Duta Aksi Nusantara Provinsi Jawa Tengah. Itu saya udah merasa berhasil di sini. Kemudian udah selesai masa pengabdiannya, tuh aku boring lagi gitu kan. Aku pengen galau lagi nih kabutnya. Hebat ya. Kalau orang berprestasi gabutnya ya buat prestasi lagi. Kalau kita gabut ya gabut. Overthinking gitu. Jadi saya mau nggak mau membuang waktu dengan sia-sia gitu kan. Saya ingin waktu saya itu bermanfaat gitu bagi untuk saya ataupun orang lain gitu. Ya. Luar biasa ya. Berarti Kak Nurul pertama daftar ikut duta langsung juara. Iya. Ya luar biasa sekali. Nah teman-teman, kita juga aslinya sudah kenal lama ya. Betul, Kak Nurul dari tahun berapa ya? 2022 mungkin. 2022 ya, apa 2023? 2022 ya, 2022. Pas kita lomba desain logo. Nah Kak Nurul ini salah satu juara dari lomba desain tersebut ya. Ternyata luar biasa. Dulu sekolahnya apa kan Nurul, SMK-nya? Dulu di SMK Anur, itu dulu saya mondok juga sih. SMK Anurnya mana? Di sini juga ada SMK Anur. Tegal, bukan. Nah, berarti SMK Anur Selawi jurusannya apa? Akuntansi. Nah, jurusan akuntansi tapi juara lomba logo loh, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, disitulah kita kenal kan Nurul ini salah satu juara gitu. Berarti di umur berapa kan Nurul waktu juara lomba logo? 15. Masih kelas 3 ya? Iya, masih kelas 3. Nah, berarti kita kenal tuh waktu umur 15, sekarang udah 17. Baru ketemu lagi ya? Ya, baru ketemu lagi setelah sekian lama. Oke, kan Nurul. Nah, kan Nurul kan berhasil mendapatkan Duta Aksi Nusantara dan Duta Hijab Jawa Tengah. Ada nggak nih? Ketika Kak Nurul ikut lomba atau ikut ajang, tapi itu pernah ya? Pernah. Banyak sih. Jadi ketika kita mulai sesuatu, pasti ada gagalnya teman-teman. Ya, jadi satu kali gagal, pasti kita akan digantikan oleh satu kemenangan gitu. Jadi di mindset kita itu dirubah bahwa kita itu mengikuti apapun, jangan melihat gagalnya. Tapi kalau ketika kita satu kali gagal, pasti satu kali kedepannya kita akan menang gitu teman-teman. Waktu itu saya coba apply Duta Genre Kabupaten Brebes, itu saya ditolak. Mungkin saya masih awam banget tentang genre ataupun tentang duta gitu kan. Itu berarti sebelum Duta Aksi Nusantara, saya sudah apply di Duta Genre Kabupaten Brebes, tahun berapa aku lupa. Itu saya ditolak gitu. Mungkin aku, oh yaudah deh, bukan rezeki gitu kan ya. Berarti nggak masuk finalis ya? Iya, nggak masuk finalis juga. Mungkin waktu itu sampai wawancara doang sih, jadi nggak sempet ke grand final gitu kan. Kemudian di situ saya udah mulai ngedown, udahlah nggak mau ikut duta lagi gitu kan, udahlah ngapain sih, udahlah ikut lomba biasa aja gitu kan, nggak perlu yang ada gelarnya, nggak perlu ada yang nama dutanya gitu deh. Jadi saya mikir di situ udah,
Terus udah masuk ke dunia perkuliahan nih, masih maba nih setelah PKKMB, itu saya udah mulai, oh gabut nih kayak gini kuliah-kuliah mulu gitu kan. Tuh udah sih sempat ikut organisasi di kampus, cuma masih kayak, oh ini aku masih luang banget, belum ada waktu yang bener-bener aku pengen sibuk nih gitu kan. Waktu itu terus ada info dari teman kayak, Zul coba ikutan, oh okay deh, aku gabut nih gitu kan. Terus udah apply, ternyata wah rezeki nih gitu kan. Jadi sebelum saya apply juga saya pelajari dulu kayak Duta Aksi Nusantara itu apa, Duta Hijab Jawa Tengah itu apa. Saya cari informasinya mulai dari Instagramnya juga, kemudian dari YouTube-nya juga gitu kan. Saya belajar banyak gitu kan. Oh jadi Duta Aksi Nusantara ini, Duta Hijab Jawa Tengah ini. Oh oke deh coba deh gitu kan. Terus udah kemudian saya mengikuti duta seperti ini itu orang tua saya tidak tahu ya. Jadi orang tua saya tahu itu setelah saya sudah lolos juara. Jadi finalis. Enggak, waktu pas setelah lolos penasaran. Jadi finalis. Jadi ikut ke sana? Enggak, waktu itu jauh sih di Semarang. Mungkin ibu ada keperluan yang lain juga, jadi tidak bisa ikut waktu itu. Tapi saya sebelum berangkat ke Semarang sempat izin dulu kayak, beliau kaget gitu kan, orang tua saya kaget kayak, kok bisa ke Semarang, kok gak bilang dulu. Iya kemarin cuma iseng doang, oh ternyata rezeki, terus ini masuk ke grand final gitu kan. Terus oh yaudah deh hati-hati gitu kan. Terus ya emang dari awal ketika saya mengikuti lomba ataupun ajang apapun, saya itu tidak mau memberitahu dari awal sama orang tua gitu kan. Ya, saya intinya mau ngasih kejutan ya. Betul, seperti itu. Dari kecil sih, dari SMP udah kayak gitu. Jadi gak mau kayak, biar orang tua itu gak tanya-tanya. Menang enggak. Gitu. Jadi taunya pas, oh juara. Iya gitu. Kalau gagal ya gak tahu. Iya, jadi ya jadi taunya ya ketika kita udah berhasil. Iya, gitu, betul. Iya. Ya kalau apa namanya, orang tua pasti bangga ketika melihat anaknya berhasil tentunya. Ketika mendapatkan gelar Duta Nusantara, bisa diceritakan Kak Nurul suka dukanya ketika meraih gelar tersebut Kak Nurul? Oke, waktu saya mengikuti Duta Aksi Nusantara, itu kan pengabdiannya cuma 3 bulan ya Mas. Singkat ya berarti, 3 iya, bulan. Iya, itu cuma 3 bulan. Tapi yang Duta Hijab ini ya 1 tahun gitu. Waktu itu selama pengabdian, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Waktu itu saya udah kuliah, dan tentunya saya mengabdi di suatu desa yang di Kota Tegal gitu kan. Kemudian itu kan saya, beliau di situ juga sudah kenal dengan saya gitu kan. Jadi saya gampang untuk mengabdi di desa tersebut. Di situ kegiatannya ya saya mengabdi kepada masyarakat, kayak kita mengajarkan bersosialisasi juga, kayak sempat gotong royong juga gitu kan sama masyarakat di sana. Kemudian itu yang sama orang yang sudah dewasa. Kemudian orang yang masih kecil, saya pernah ke TK gitu kan, main bareng sama teman-teman, sama anak-anak kecil gitu kan. Terus sama teman-teman yang di kampus juga yang seumuran dengan saya pernah membuka kelas public speaking juga, kemudian kelas personal branding juga gitu. Untuk keluh kesahnya ya, mungkin capek, dibilang capek ya capek emang. Ya, jadi namanya juga apa ya, beraksi di masyarakat pasti capek. Betul lah. Semua kegiatan ya capek, bahkan kita tidur pun capek ya teman-teman. Jadi kayak nggak semua kegiatan ya tentu ada keluh kesahnya gitu. Kemudian keluh kesah di Duta Aksi Nusantara itu sendiri, yang pertama itu kan seneng pasti tentunya ketemu dengan masyarakat, kemudian kita jadi terkenal gitu kan, kemudian kita dipandang baik oleh orang lain yang ada di situ gitu kan. Kemudian keluh kesahnya ya satu, kadang ada waktu yang mepet, kita nggak sesuai dengan on time gitu, kayak kita nunggu lama sama ibu-ibunya, kita nunggu lama gitu kan. Itu keluhnya. Kemudian biasalah capek Indonesia juga. Mungkin lebih capek ke anak-anak kecil sih. Anak-anak kecil kan susah diatur gitu ya, kan. Iya betul ya. Namanya anak ya. Betul. Gitu sih. Jadi lebih ke keluhnya ya capek. Capek badan gitu kan. Tapi ya, ya dari itu semua ya, kita iya sih. Paling capeknya cuma 10%. Jadi sebenarnya itu 90%. Jadi tertutupi semua oleh
kesenangannya gitu. Ya, ya intinya banyak dapat pengalaman dari masyarakat, banyak teman, banyak relasi, banyak dikenal orang lain. Nah itu dari suka dan duka menjadi Duta Aksi Nusantara tahun 2023 ya kan Nurul? Iya, 2023. Nah kan Nurul, boleh disampaikan buat teman-teman pesan dan motivasi kan Nurul. Silakan kan Nurul. Oke, buat teman-teman yang di sana yang masih ngerasa kayak dirinya nggak punya potensi apa-apa, jadi teman-teman jangan minder. Yang pertama itu teman-teman jangan minder, kemudian yang kedua harus percaya diri, kemudian yang kedua mencoba hal yang baru gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di sana, daripada nih membuang waktu-waktu dengan overthinking, dengan playing victim ataupun dengan bahasa-bahasa yang sekarang itu, jadi teman-teman daripada membuang waktu yang sia-sia, jadi teman-teman ikuti dan masuki waktu itu dengan hal-hal yang positif seperti berkegiatan gitu kan, berkegiatan yang paling easy deh kalau misal di masyarakat kayak seperti ikut IPNU IPPNU gitu kan, kalau misal yang lagi kerja nih, kemudian kalau yang di kuliah pasti banyak nih organisasi yang sangat relevan gitu kan, itu juga bisa menambah relasi. Jadi teman-teman yang di rumah jangan kayak berpikiran buat apa sih ikut organisasi, buat apa sih ikut seperti ini, buang-buang waktu. Itu bukan buang-buang waktu ya teman-teman, itu adalah kita mengisi waktu dengan hal-hal yang baik tentunya. Kemudian kalau sekarang kan maraknya dengan personal branding gitu kan. Yeah, ketika kita bekerja juga, kalau misal kita diwawancara, pasti kita ada pasti HRD-nya itu mengikuti jejak digital kita, yeah, gitu kan. Pasti melihat ya. Dan kita dimulai dari sekarang gitu teman-teman. Jadi kita isi Instagram kita dengan kegiatan yang positif, dengan foto-foto kalian yang lagi berkegiatan gitu. Jadi jangan isi Instagram kalian dengan foto pacar kalian sama teman kalian. Teman boleh, tapi adalah foto yang lagi berkegiatan gitu kan. Jadi jejak digital kita itu tetap berjalan. Jadi personal branding kita itu tetap berjalan teman-teman, sampai kapanpun gitu. Jadi itu manfaatnya banyak. Mungkin untuk sekarang kayak manfaatnya kita dapat gelar doang, kita ikut dapat relasi doang. Tapi untuk kedepannya, saya yakin bahwa teman-teman jika personal brandingnya udah berhasil, kita itu akan dipandang kayak, oh orang ini banyak berkegiatan nih. Jadi orang yang memandang kita di sosial media itu akan positif teman-teman. Jadi walaupun digital juga, jadi kita harus memperbaiki Instagram kita ataupun sosial media yang lainnya. Kemudian motivasi buat teman-teman yang di rumah, mendapatkan gelar tentunya seperti ini bukan hanya mahkota, bukan hanya selempang, ataupun bukan hanya yang apapun ya teman-teman. Jadi ini semua juga punya tanggung jawabnya juga. Jadi teman-teman ketika mau mengikuti ajang apapun, ketika teman-teman mau mengikuti apapun, tentunya harus memiliki niat ya teman-teman, niat dari diri sendiri untuk masyarakat gitu. Jadi jangan samakan personal branding itu dengan pamer. Jadi beda jauh banget. Kalau personal branding sama pamer itu sangat ibaratnya belok yang ya, sangat jauh nyimpangnya gitu. Jauh banget, itu ya. Jauh banget. Jadi jangan samakan kayak kamu lagi berkegiatan terus di post di sosial media. Jadi hargai mereka yang mengpost di sosial media. Jadi mereka itu lagi membangun personal branding mereka teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa belajar kepada teman-teman yang sudah berhasil personal branding di sosial media. Jadi teman-teman ambil gitu kan. Kemudian teman-teman sekutip aja deh, kita ambil dari manfaatnya teman-teman yang mereka yang lagi personal branding. Kemudian motivasinya dari awal mengikuti ini sampai dengan akhir adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain gitu. Oke, luar biasa ya. Motivasi yang terakhir ini sangat enak banget. Oke Kak Nurul, terima kasih atas pesan dan motivasi buat teman-teman di rumah. Bisa dicontoh seperti Kak Nurul, perjuangannya, semangatnya, dan tekadnya untuk membanggakan orang tua intinya ya. Kemudian untuk membangun citra diri yang lebih baik untuk masa depan sendiri. Betul. Oke Kak Nurul, terima kasih sudah jauh-jauh dari Jatibarang ke Losari hanya untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman. Semoga motivasi dari Kak Nurul berguna bagi kita semua yang nonton gitu ya. Oke, terasa sudah lama banget kita ngobrol.
Ada pesan lagi nggak kan Nurul? Okay, mungkin kalau mau ikut berpesan ataupun mau talking-talking ke Zulfa, boleh banget kepoin Instagram Zulfa. Ya. Di bawah ini nanti bisa ya teman-teman. Bisa dilihat di sini nih. Okay, nanti boleh banget tanya ataupun DM, pasti nanti Zulfa balas. Oke. Okay. Gitu. Pasti dibalas karena Kak Nurul ini salah satu orang yang ramah. Oke. Kak Nurul, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu dengan motivasi yang baru, dengan gelar yang baru juga mungkin ya. Semoga semua bisa mencontoh perjalanan dari Kak Nurul. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Biar setiap kita buat video baru, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Oke, sekian dulu dari kita. Saya Slamet Riyadi. Dan saya Nurul Zulfa. Terima kasih. Oke. Bye-bye.